Amri akhirnya direhatkan dan penampilan pemain baru bagi pasukan Sabah, Jose Embalo, turut diperdayakan melalui kelecekan dari bawah. Satu gerakan menarik di sana, satu peluang awal. Embalo dihalang oleh Yazan, berlaku tolak menolak ketika Embalo mau melakukan turning tadi. Jose Embalo, pemain yang dilahirkan di Portugal namun mewakili kini. Perhatikan bagaimana Yazan menghalang gerakan Embalo, menyemarakkan semangat pemain-pemain Sabah, memberikan persembahan terbaik ketika menentang pasukan GD. Syahrul ke depan, namun hantarannya mencari Safwan tidak sampai. Counter attack dilakukan oleh pasukan Sabah melalui Taiki Kagayama. Hantaran cantik mencari Badrul, tandukan untuk Jose. Datuk Kim Sui, kehadiran beliau selaku ketua jurulatih pasukan Sabah dilihat telah menghadirkan satu bentuk permainan. Oh, perhatikan bagaimana dilarikan oleh Jose. Ada kuisan dilakukan oleh Yazan. Kauta diberikan advantage. Segala-galanya nampak tidak menjadi tadi. Jose Embalo. Ini berlari kencang. Namun Sri dari 8 perlawanan yang mereka tempuhi. Dan bagi Selangor, seandainya keputusan Sri, ini merupakan keputusan Sri.